Pemirsa, hobi di tengah pandemi ternyata bisa mendatangkan rezeki. Ya, seperti yang dialami warga Magelang, Jawa Tengah yang ketiban berkah berkat helm anti gerak. Berawal dari hobi bersepeda, seorang pria asal Magelang membuat helm balap anti gerak. Seperti apa ya? Dan kita lihat bersama. Di bengkel inilah helm vintage ini dibuat. Helm berbahan dasar spon ati ini dibuat seperti helm balap zaman dahulu. Helm buatan warga lokal Magelang ini diburu warga karena aerodinamis dan anti gerah. Ya, helm yang didesain terbuka ini membuat alur udara lancar. Helm ini dinamai Dakorsa yang artinya balap. Harga jualnya berkisar Rp145.000. Siapa sangka munculnya ide membuat helm balap ala Magelang ini justru karena kejadian tak menyenangkan. Saya dulu kerja di salah satu perusahaan konstruksi yang bekerja sama dengan salah satu BUMN. Nah, karena efek pandemi COVID-19 ini, saya terkena PHK. Terus karena kebetulan saya juga hobi bersepeda, nah saya secara tidak sengaja menemukan helm vintage klasik yang menurut saya kok antik. Lalu saya kembangkan. Dalam satu hari Dakorsa memproduksi 2 helm yang bisa dipesan sesuai dengan ukuran dan warna yang diinginkan. Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.